K-pop lover. Di era yang serba digital dan canggih seperti sekarang, PT IKT pastinya nggak mau update dong. Nah, ini dia 3 Minute Update Digitalisasi PT IKT versi Genport. Simulator mengemudi. Ini bukan di area bermain ya, pot lover. Tapi ini merupakan ruang simulator mengemudi yang ada di PT IKT. PT IKT berkontribusi dalam kelancaran arus barang ekspor, impor maupun domestik. Untuk itu, manajemen sangat memperhatikan kinerja pelayanan operasional dan terus meningkatkan kemampuan para operatornya melalui salah satunya dengan adanya fasilitas simulator ini. Oh ya, tampilan software ini disesuaikan dengan kondisi lapangan yang ada di PT IKT dan pastinya telah memenuhi standar SOP yang berlaku ya, port lover. Salam operasional excellence, zero damage and zero accident. Auto gate system. PT IKT turut ikut berpartisipasi dalam program pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Untuk pengiriman barang ke TPS dilakukan melalui sistem pintu otomatis setelah nota pelayanan ekspor atau NPE mendapat persetujuan. Auto gate system ini telah diresmikan pada tanggal 12 Februari 2019 lalu yang dihadiri langsung oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian. Nah, pot lover, ini merupakan salah satu wujud nyata dari value perusahaan yaitu action. Kartos. Sejalan dengan misi PT IKT, yaitu menjadi pengelola terminal kendaraan berkelas dunia yang unggul dalam operasional dan pelayanan, pada kegiatan operasional, PT IKT menggunakan sistem KARTOS atau Car Terminal Operating System yang diterapkan mulai dari kegiatan perencanaan, pelayanan operasi, controlling, dan monitoring, yang mana atas setiap kegiatan dapat secara real-time diketahui dan setiap informasi, baik kapal maupun muatannya, dapat dimonitoring secara langsung oleh pengguna jasa seperti shipping line, perusahaan logistik, automaker, maupun trucking company melalui masing-masing web portal mereka. Wah, seru ya, port lover. Gak cuma itu aja ya, port lover. Masih banyak sistem yang sudah berjalan di PT IKT dan pastinya proyek-proyek yang akan dibangun lainnya. Terus update dan jangan sampai terlewat ya. Salam cinta, salam merah putih, bangga berkarya, bangga Indonesia. Sambut era baru pelabuhan bersama IPC.